tadi di pasar seru banget ya, Maya. Rame. Iya, Markona. Oh iya, Markona punya tebak-tebakan nih. Tebakan apa lagi sih, Markona? Pasar-pasar apa yang paling setia, Mak? Pasar apa ya? Pasar raya bukan? Salah, Mak. Jawabannya adalah pasar dunia akhirat, Mak. Kamu ini, Markona, ada-ada aja. Mama, tadi ada loh, Mak, yang jualan di pasar ngomong kayak gini, Mak. Dibeli, ayo dibeli. Masuk nenek-nenek, keluar ABG. Masa gitu, Mak, ngomongnya, Mak? Iya, Markona, tadi juga ada yang bilang kayak gini. Yo, dibeli. Luna Maya udah beli, Lulu Tabing udah beli, Lulu Pade belum beli. Gitu, Markona katanya. Mak rasanya pengen ngakak. Lucu-lucu ya, Mak? Iya, Markona, ada-ada aja ya, Markona. Tapi tadi emak ada yang gak ngerti loh, Markona. Masa abangnya bilang gini, hotpennya buat persiapan banjir. Itu maksudnya apa sih, Markona? Mak, ini norak banget sih, Mak. Hotpen itu celana pendek yang segini itu loh, Mak. Jadi kalau ada banjir tuh gak basah, Mak. Oh, Mak norak. Oh, alah, Markona, ternyata celana pendek toh. Kira emak jas hujan. Mana, Mak? Namanya juga emak gak tahu, Markona. Ih, Mak, itu kan es krim jumbo yang lagi viral itu loh, Mak. Itu punya siapa ya, Mak ya? Mak juga gak tahu, Markona. Ayo, Mak, kita kesana, Mak. Wih, Mak, bagus banget, Mak. Kita bawa pulang aja ya, Mak. Shh, gak boleh gitu, Markona. Siapa tahu ini ada pemiliknya. Mak, enggak mungkin ini ada pemiliknya, Mak. Itu emang udah dibuang, Mak, sama pemiliknya. Udah sih, Mak, kita bawa pulang aja, Mak. Markona seneng banget lah, Mak. Bisa punya es krim jumbo segede ini, Mak. Ayo sih, Mak. Bawa pulang aja, Mak. Ya, Mak, ya, please. Heh, Markona, gak boleh kayak gitu. Siapa tahu ini ada yang ketinggalan atau orangnya lupa. Kita tunggu aja dulu sampai orangnya datang. Mak. Udah, sini. Tunggu sampai orangnya datang. Sini. Iya, Mak. Pelan-pelan, Markona, mainannya. Nanti bonekanya rusak. Aduh, mana lagi yang punya, kok gak nongol-nongol. Markona, kayaknya kita udah lama nunggu di sini. Tapi orang yang punya boneka ini belum datang-datang juga ya. Tuh kan, Ma, bener kan, Ma. Ini tuh pasti dibuang, Ma, sama pemiliknya. Udah ya, Ma, kita pulang aja, Ma. Ya, Markona, ayo pulang. Mak juga mau masak ini. Nanti kita kalau kelamaan di sini nggak bisa buka puasa. Ayo, Mak. Ih, Pak RT. Mak Siti, Markona, habis dari mana? Wah, habis beli boneka boba baru ya? Enggak, Pak RT. Ini kami habis dari pasar, terus nemu boneka ini. Tapi kami enggak tahu pemiliknya siapa. Kami udah nungguin berjam-jam, tapi pemiliknya enggak datang-datang. Iya, Pak RT. Kayaknya ini tuh udah dibuang sama pemiliknya, Pak RT. Wah, mungkin juga ya. Tapi kalau dilihat-lihat, bonekanya masih baru ya. Apa mungkin boneka ini dibuang? Tapi ya mungkin udah rezeki Markona mungkin. Ya udah, Pak RT buru-buru ada tugas. Oh, iya ya, Pak RT. Dadah. Assalamualaikum. Ya. Markona jangan dirusak, udah yuk. Mama, Markona mau main dulu ya, Ma, sama Saripah. Pasti kamu mau pamer kan sama Saripah? Ih, enggak, Mak. Markona cuma mau nunjukin doang. Nunjukin sama pamer sama aja. Jangan dulu, Markona. Nanti ini ada yang punya. Ih, enggak, Mak. Markona sebentar aja, Mak. Ya, Maya, please.
Yaudah terserah kamu Markona, Mak mau masak. Hati-hati, jangan dirusakin bonekanya ya. Oke, Mak, dadah Mas Fikar. Iya. Saripah, Saripah. Markona. Saripah, lihat nih. Aku punya boneka es krim jumbo. Kamu pasti gak punya. Jelah, Markona, bagus, Mbak. Ini tuh bagus, Saripah tuh. Ada warna-warninya, ini tuh warna kuning, pink, ungu. Oh, ini bagus banget, kamu mesti iri kan? Apa sih kamu, Markona, gak jelas banget. Nanti juga aku mau minta sama bunda aku yang lebih besar, Mbak. Udah, sana kamu pergi. Enggak, aku enggak mau pergi. Biar Saripah kepengen. Ini bagus. Bagus kan? Udah, aku bosan. Aku mau pergi dulu. Dadah, Saripah tampan. Markona gak jelas banget. Tante Sarah lucu banget. Tante Sarah, Marta. Ayah Markona. Naon, Tante Markona teh bawa naon. Meni lucu kia. Bonekanya bentuknya es krim. Lucu pisan. Iya tante, ini tuh namanya boneka boba es krim tante. Lucu kan tante kayak Markona. Oh, di mana-mana perempuan itu suka es krim ya. Tapi saya yakin Dek Saro pasti suka kepastian. Lele bisa main Pak RTT menekit. Bisa main Saro tuh jadi malu. Oh, Dek Saro mau. Kalau mau Pak RT belikan nanti. Yang bener atuh Pak RT nah. Gitu, Sarah tuh jadi malu. Atau mau Pak RT bonekanya teh kudu mirip persis yang kayak punya Markona teh. Lucu meni gemes kayak Sarah. Iya Dek Sarah, tapi nanti es krimnya jangan sampai dicuekin ya. Kenaon atuh Pak RT eta teh cuman boneka atuh kenapa enggak boleh dicuekin tuh aneh pisan. Ya itu kan boneka es krim Dek Sarah, bisa meleleh seperti hati Pak RT kalau ketemu Dek Sarah. Ulu-ulu, Pak RT tuh menikitu. Ari lucu pisan boneka teh. Boneka es krim teh bisa meleleh. Ari kumaha itu teh. Yaudah ya Tante Sarah, Pak RT. Markona mau pulang dulu. Markona mau mainan boba es krim sama Mama di rumah. Oh iya, iya, iya. Oh iya Tante Sarah, jangan percaya sama Pak RT. Pak RT itu playboy. Dadah Markona. Ini bener juga, Markona teh bilangnya jangan-jangan PRT teh ganggunya ke semua wanitanya PRT. Atau Sarah teh mau pergi juga ngikut Markona aja. Dia PRT. Duh, mana ya boneka bubaku? Tadi kan di sini. Aku lagi nyari boneka es krim jumbo pemberian ibu aku. Tadi aku taruh di sini, tapi kok nggak ada ya? Kamu bawa boneka es krim juga ya? Bonekaku yang hilang persis banget mirip boneka kayak kamu. Warnanya juga sama, apa itu punya aku ya? Emangnya kakak yakin banget warnanya kayak gini, Kak? Iya, aku yakin banget warnanya sama kayak gini. Apa jangan-jangan ini punya aku ya? Ibu kan, Kak. Ini tuh Markona dapat nemu, Kak. Kamu bohong ya, ini punya aku kan? Ibu kan, Kak. Markona juga tadi udah nunggu pemiliknya tapi gak datang-datang. Dan ini sekarang punya Markona, Kak. Bukan, ini punya aku. Ini punya aku. Ini punya aku. Ini punya Markona, Kak. Mana ini Markona main kok gak pulang-pulang, gerimis lagi.
Astagfirullahaladzim, Markona. Kembaliin. Ini punya Markona loh, Kak. Heh, Markona, Markona. Sudah cukup. Kasih bonekanya sama kakak itu. Semua, tapi kan ini milik Markona loh, Ma. Udah, Markona, cukup. Boneka itu memang punya kakak itu. Kembalikan, minta maaf. Iya, Ma. Nika, bonekanya maafin Markona ya. Iya, maafin aku juga ya. Makasih. Sama-sama. Kasih, Bu. Udah, Markona. Ayo pulang. Yuk. Semua kenapa semua dibalikin bonekanya? Markona tuh udah seneng banget loh, Ma. Mau tahu nggak? Markona itu udah ngasih tahu ke Saripah, Pak RT, Tante Sarah. Setiap orang lewat Markona kasih tahu loh, Ma. Makanya kamu itu jangan suka pamer. Kamu tahu nggak? Pamer itu penyakit hati, nggak baik. Markona kan nggak pamer loh, Ma. Markona cuma berbagi kebahagiaan. Alah, Markona, berbagi kebahagiaan sama pamer itu beda-beda tipis. Udah yuk cepetan, udah mau maghrib, Mak masakin kesukaan kamu. Ih, yang bener, Mak. Ya iya dong, bener ini. Iya, Mak. Mak, Mak beneran, Mak, masakin kesukaan buat Markona. Iya, Markona, Mak masakin orek tempe kesukaan kamu. Semua kok Markona kesukaannya pizza. Eh, Markona, kamu gak usah banyak gaya. Waktu majikan emang ngasih pizza, kamu mutahin kan? Iya, Mak, rasanya aneh, gak enak. Enakan orek tempe buatan emak. Iya dong. Ayo. All right, all right, all right.